Oke guys, balik lagi channel aku Bang Aseo. Oke teman-teman, kali ini kita lanjut main game Blitz Brave Soul guys ya. Jadi hari ini guys, udah lama nggak konten ya teman-teman ya. Udah kayak berapa hari gue nggak upload ya. Jadi ini hari ini untuk konten aja sih sebenarnya guys ya. Gue pengen gacha banner Yorichi sama Soifon ini guys. Sebenarnya ini ya novel selection ini guys ya. Ini gak worth it banget cok di gacha serius. Serius guys, ini banner sampah ya. Gue bilang sampah guys ya. Kemarin baru-baru aja guys kita dikasih banner yang fillernya tuh oke kan. Banner Thousand Year Blood War kan, kalian bisa tahu sendiri lah. Di dua banner sebelumnya tuh fillernya bagus ya teman-teman. Gua lupa lagi bannernya apa ya. Enggak belum lama lah guys ya. Coba gua lihat ya. Mana ya? Ini ada banner Breakfast juga sih. Cuman gua nggak mau gacha guys ya. Char-char di sini tuh didominasi sama char premium, cuy. Satu char seasonal itu cuma si ini guys, si Sunsun ya. Nah, sisanya tuh char premium semua guys ya. Ini bisa dapetin dari tiket semua guys. Cuman Sunsun doang nih yang apa? Seasonal. Nah, banner yang sebelumnya itu gua lupa pula ya guys ya. Banner apa aja, cok? Ini kalau nggak salah ya Wings of Thousand Year ini ya. Nah, ini lumayan lah kalau bannernya gua bilang ya. Fillernya lumayan oke guys ya. Terus banner sebelumnya lagi kan yang sebelum dari Wings of Frost itu banner apa? Thousand Year Blood War juga kalau nggak salah guys. Gua lihat dulu ya. Lupa banget guys ya. Seasonal selection ya kalau nggak salah ya. Bukan ini guys. Bukan itu. Seasonal selection. Nah, ini. Ini guys ya. Ini yang lah bukan kocak, ini yang apa anjir? Ini yang banner. Bukan. Salah guys. Itu banner. Ya pokoknya satu itu yang banner apa namanya? Toshiro sama Changdu kan. Yang satu lagi itu gue lupa cok, banner yang mana ya? Ah ini ya. Bambieta, Quilgi OP sama nah ini juga fillernya bagus teman-teman ya. Ini lumayan lah kalau gue bilang fillernya lumayan guys ya. Tiba-tiba aja sih klub ngeluarin banner sampah gini guys ya. Karena gue nggak ada konten nih teman-teman ya, nggak ada konten jadi ya udahlah. Gue kontennya kan sekarang kebanyakan gacha guys ya. Gue sebenarnya bisa sih gue bikin konten tier list segala macam, cuman mendatanya lagi guys ya itu butuh waktu banget guys. Gue nggak sempet cok ya. Buat tier list segala macam kalian lihat di konten YouTuber lain lah guys ya. Di Miaok atau Winda Basudara ada guys ya. Oke, jadi banner kayak gini tuh rate-nya 5% tanpa OC ya. Jadi kalian kalau gacha dapat B5 tuh antara mereka berlima lah ya. Di Yorichi, Soifon ya. Ini si Dordoni, Chiruchi sama si ini guys ya, si Banci ya. Apa sih nama si Banci ini guys? Gue lupa lagi guys. Chulhorn ya, Chulhorn Gaming ya. Nah, jadi ini char SAVY dikombinasi sama char Kenfiri Onward, yang mana ini mereka adalah dari novel, teman-teman. Tapi kenapa sih harus ada cepoy ya? Kenapa nggak novel selection ini char SAVY aja semua gitu kan? Udah gitu cepoynya char-char aneh lagi, guys. Gua nggak minat banget cok dapetin begini ya. Jadi ini gua nggak mungkin gacha di akun utama lah. Ya, ini gua gacha di akun kedua, guys. Akun global gua yang lain ya. Nah, satu hal lagi sebelum gua gacha, kenapa si klub belum ngeluarin info banner Midmon teman-teman? Udah nungguin banner Midmon ya. Sekarang itu bukan banner Midmon lagi namanya guys. Bukan tanggal 16 rilisnya cok. Tiap bulan tuh rilisnya nggak jelas guys ya. Jadi tanggal 20-an coy. Belum ada infonya nih guys ya. Di Discord juga belum ada info. Belum ada info guys serius. Belum ada info Midmon ya. Banyak yang tanya gue bahkan nge-DM dua. Bang Midmon apa bang? Midmon apa? Gua belum tahu guys ya, di Discord aja juga belum ada info guys. Discordnya Spiteful ya, bukan Discord gua guys ya. Jadi ya udahlah ya, daripada banyak bacot gua guys ya, gua langsung gacha aja lah ya. Kita gas langsung teman-teman ya. Gua lagi ada kerjaan juga teman-teman. Langsung cepat aja ya. Kita gacha banner ini berhubung Soipon sama si Yorichi ya gua belum punya guys. Ya. Ini kan mereka cara SAVY ya guys ya, masih bagus lah kalau gua bilang, enggak buruk-buruk banget lah kalau SAVY ini guys ya. Tapi kalau cepoinya guys ya, Chiruchi, Dordoni sama si Chulhorn Banci tadi ya, itu kalian jangan harap lah guys, itu paling jadi soul trade doang. Jelek carnya cok. Bang, gua kalau pemula gacha mana bang? Nah, kalau kalian pemula tuh kalian gacha yang ini aja guys ya. Ini boleh lah ya, rekomen. Ini juga boleh ngejar isinnya teman-teman ya. Ini isin single banner. Masaki udah keluar belum ya? Masaki kayaknya nanti ya guys ya. Nah ini isin filler tapi kayak tai ya guys ya, car-car premium semua nih guys.
Ya biasa sih, emang car premium sih. Cuman ini premiumnya jelek. Tak rekomen gue gacha. Oke, langsung aja guys ya, kita gacha novel selection ini teman-teman. Semoga aja dapat lah ini car SHP-nya ini ya. Gue mau car SHP-nya ini. Aja dapat guys ya. 5% sih rate-nya lumayan, Cok. Langsung dapat tuh lihat guys, langsung pelangi, coy. Trot. Ya ampun. Aduh, baru gacha guys ya. Langsung dikasih si Banshee Chulhorn Gaming ya guys ya. Kalian lihat tuh. Batangnya guys ya. Wah, kacau ya. 5%. Enggak gitu gede sih 5%-nya. Gua salah bilang gede tadi, guys. Kalau di bebes ini dia kalau mau tinggi tuh rate-nya 7% atau 8%. Kalau 5 tuh kecil, guys. Kecil 5 ya. Kalau 5% tuh kecil. Aduh, sial banget anjir, langsung dapat si banci lo, guys. Aduh, pertanda buruk, Cok. Oke, step 2 ya. Semoga aja nih ini dulu, guys. Mereka dua nih, gua belum punya di akun yang ini. Di akun utama udah punya atau belum gua lupa ya. Cuman enggak mau lah, gua enggak mau gacha di banner beginian, guys, akun utama. Ayang anjir. Lebih mending gacha banner-banner ini ya, banner End of Mon. Oke, step 3. Edong. Berikan yang mantap. Nah, nih ada nih, harusnya ada animasi nih ya. Tuh kan, dapat kan? Step 1 dapat, step 2 kosong, step 3 dapat ya. Nah, ini si Soypon, guys ya. Gua udah tanda banget suaranya, coy. Soypon. Oke. Tinggal Yorichi ya. Inceran gua sih Soypon Yorichi aja, guys ya. Car-car cepoy itu, espada-espada itu, guys ya. Gua enggak mau dapet lah. Eh, mereka espada enggak sih? Arankar mereka, guys, bukan espada, coy. Arankar-arankar dari novel cepoy itu enggak berminat gua ya. Car cepoy itu enggak banyak yang bagus, guys ya. Paling sih Tokinada. Habis itu Suhei Bankai. Habis itu siapa lagi ya? Cepoy ya? Kugo mungkin, Kugo masih lumayan lah. Kugo yang cepoy ya. Terus siapa lagi ya? Char cepoy nggak banyak yang bagus, guys. Serius. Eh, tapi rate-nya lumayan loh. Lumayan bagus, guys. 5% mau ngedrop ya. Nah, Wasio dari deh. Wah, tahu banget dia, guys ya. Tahu dia, guys, rate-nya bagus nih ya. Dia tahu char-char SHV yang diincer. Syukur aja gua nggak disepam sama ini ya. Car-car Arankar Inferior Onward gak jelas itu, guys. Tiga car gabut itu ya, gak jelas, Cok. Nah, inceran gua udah dapet, guys. Soypon dan juga Yorichi. Jadi gua gak mau gacha banyak lah. Ini untuk konten aja sih, guys ya. Untuk mereka lah, untuk dapetin dua mereka ya. Soypon, Yorichi, tuh gak bisa lihat ya. Gak bisa lihat mereka ini new, teman-teman. Berarti car baru, cuy. Oke, ini step terakhir ya. Gua gak mau gacha banyak lah, guys ya. Ayang op gua, guys. Ini bentar lagi Midmon juga bakal muncul, kan. Udah gitu bakal ada End of Mon lagi kan. Wah gila, dibombardir nih op gua, guys. Nah lumayan lah dapet Soypon ya. Dapet Soypon lagi, guys ya. Ya rate-nya kayaknya emang mereka sengajain dropin untuk si SAP tuh. Tiga loh dapet Soypon, gila ya. Ketiga, guys, total ya. Mereka emang kayak ngedropin 4 anjir. Wah, ini calon-calon 5 sih. Gila, Cok. Ini kalian bisa lihat ya sampai tih. GG, Cok, 3 anjir, kembar 3, guys. Wah, gila ya. Ini kalian kalau mau 5 per 5 Yorichi sama Soypon bisa sih di banner ini. Enggak tahu sih ya. Gua enggak jamin juga, guys ya. Bisa aja kalian, ya kalian coba komen lah, guys. Yang contohnya gacha di banner sampah ini ya. Kalian dapat siapa, guys? Gua dapat sih mereka 5 step, dapat 1 Yorichi, 3 Soypon, 4 Soypon. Ya. Espada lagi kan. Arankarnya gua dapat 1 doang sih, Banshee ya. Curuci sama Dordonia nggak dapat ya, bodo amat. Gue juga nggak peduli, guys ya, nggak penting, guys. Char burik gitu ya. Ya lumayan lah, 5 step lumayan, teman-teman. Biarpun tanggung ya. Ini Soypon satu lagi sih harusnya, tapi udahlah, gue bersyukur nih, guys ya. Oke, jadi guys, mungkin segini aja untuk gacanya. Kalian yang gacha coba komen aja, guys ya. Contohnya ya, kalau kalian ada yang gacha, gue yakin banyak yang gacha sih. Banyak yang nggak gacha maksudnya, sorry. Banyak yang gak gacha, guys. Tapi kalian yang udah gacha di banner ini, hasilnya gimana? Coba kalian komen aja di bawah, guys ya. Dapatnya apa kira-kira, guys? Apa emang benar teori gua di banner novel selection tadi itu rate untuk SAV char lebih tinggi daripada char cepoy, guys? Atau mungkin kalian malah disepam char cepoy ya, si Banshee, guys. Wah, udah nangis sih. Gua lumayan lah tadi disepam si Soypon, lumayan, guys ya. Yorichi juga masih lumayan lah untuk meta sekarang, teman-teman. Enggak buruk-buruk banget, enggak bagus-bagus banget juga. Oke, lumayan kalau gua bilang. So guys, mungkin segini aja videonya. Jangan lupa tinggalkan like, share, dan subscribe. Sorry banget ya, guys ya. Gue bingung, guys, konten gacha belum ada juga ya. Ini nunggu End of Mon juga, nunggu Mid Mon, guys.
Nanti kalau ada infonya gue infoin pasti ya. Thank you semuanya udah nonton guys. Kita bertemu lagi di next video. I love you semuanya. Bye bye.